Merpati Boy, joskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman. Nah, teman-teman, Abi pagi ini bersama teman-teman Merpati Boy mau ngelatih Merpati Fatih yang lagi giring. Nah, kebetulan ada dua, si anak Prabowo dan satu lagi Sonic. Kita bakal lop-lop dari dekat dulu dan gimana kita coba ya. Semoga nanti hari ini bisa masuk kolong. Oke, kita terus di Rahman Family Channel. Oke, nih teman-teman, Abi sama Opik nih. Pagi, Pik. Pagi. Ini ada Opik lagi. Ada Iki nih, pakai jaketnya Fatih nih. Udah Abi siapkan buat Iki karena dia yang lepek si Sonic, teman-teman. Nah, Iki sama Opik. Opik bawa berapa sampai? 4. Banyak banget, teman-teman. Nih, Opik nih. Yuk, jos kan. Wah, ini kelontang. Si ini ya masih lepasan di itu ya, di awal nanti kita lepasan agak jauh, teman-teman, kalau udah stabil. Mapan. Oke. Sonic, bukan Sonic ya. Ini yang punya Ipan ya. Kelabu manggis, teman-teman. Nah, ini kita lihat nih. Abi minta latih sama Opik sama Iki. Nih kebetulan Abi gak sama Fatih karena Fatih lagi sekolah, teman-teman. Yuk, lontang. Oh, ini punya Opik yang kolong ya. Oh, bukan. Oke, kayaknya lontang. Yuk. Wah, ini yang warna kelabu juga nih. Oke, ini Abi kayaknya harus dari sini ya. Cahaya matahirinya backlight, teman-teman. Nah, jelas ya di sini ya. Wah, ada Merpati Boy juga nih yang latih nih. Yuk. Sonic. Nah, Sonic udah mulai ya, teman-teman ya. Oke, terakhir tadi Sonic ternyata, teman-teman. Nah, ini Abi latih nih, banyak Merpati yang udah dibawa sama Merpati Boy. Tadi Opik bawa 4, Farel bawa 1. Jadi kita ada 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bener 7 pasang ya. Abi bawa Prabowo sama Sonic. Cuman yang lagi keket Sonic ya. Tuh, kelihatan tuh. Si Sonic tuh. Nah, nanti kita coba lop-lop. Abi yakin sekarang udah mulai-mulai jauh nih karena kata Opik punya yang udah ngolong yang mana, Pik? Yang yang pelontang ini. Sip, nanti kita coba ya. Lop-lop dari jauh. Nah, teman-teman, Abi sekarang ikut nih. Siapa? Teman-teman tahu enggak nih? Kemarin pernah ngomong, udah pernah komen. Bi, main lagi dong sama Farel. Nih, si Farelnya nih. Sekarang Farel udah SMP, teman-teman. Tuh. Masuk siang, Farel. Farel masuk siang jadi bisa main Merpati lagi. Sebenarnya Farel bukan nggak main Merpati lagi, teman-teman. Cuman kemarin itu karena ada musang, jadi banyak Merpatinya Farel digigit sama musang. Jadi udah tinggal dikit ya, Farel ya. Nah, yuk kita lihat yuk Farel ngelepasin di pohon pisang. Jadi tadi setelah dari situ, teman-teman, tuh ini lapaknya. Nah, kita lihat Farel ngelepasin di sini. Nih, nama YouTube-nya Farel Ahmad Farel Padilah ya. Yuk, teman-teman, kita lihat nih Farel. Yo, pertama, lontang, jos kan. Tuh. Ngerol. Aduh. Oke ya, si pelontang punya Opik. Ini yang kedua, kelabu manggis punya Farel. Jos kan. Wah, ini udah bagus nih. Lurus nih, Pik. Farel. Siapa lagi nih? Ini kayak masih Pik, bukan ya? Oh, enggak ya, udah lumayan gede ya. Ini pelontang yang putih ya. Yuk, Opik. Nih, jadi kita main lagi di lapak gotong royong ya. Dulu namanya lapak jarum, teman-teman. Selanjutnya. Ini punya Opik juga nih. Oke, sip. Yuk, Opik, jos kan. Wih. Waduh, masih belum ini ya. Konsisten ya. Dia harusnya lurus sekarang kalau udah bagus burung mapan. Yuk, kita lihat, teman-teman. Sonic, jos kan. Yuk, teman-teman, ikuti terus ya. Kita akan latih terus Sonic sampai nanti di titik setengah ya, atau udah sampai dua gawang. Oke, kita terus di Rahman Family Channel. Teman-teman, Abi mau coba dulu ya anak Prabowo ya. Nih, masih bingung deh. Lompatannya sudah oke. Coba biar dulu nih. Kepala-kepala dulu. Nah, sebenarnya giring ya. Cuma takut. Nanti kalau apa kita coba lebih dari dekat dulu aja nih, teman-teman, biar dia ingat dulu sama lintasan. Soalnya ini perdana nih, kayaknya anak Prabowo baru pertama kali kesini nih, belum pernah dibawa ke lapak. Lapak jarum. Kalau dulu di mana, di Aliandong udah pernah, karena dulu dilatih sama Pak Danang ya. Ini kayaknya bisa nih, teman-teman, nih kita coba lop-lop juga nih nanti nih. Oke, yuk teman-teman, nanti kita minta tolong yang lepek, Abi yang lepasin ya. Yuk, kita lihat, teman-teman. Opik
narik burung pertama nih. Jadi kalau mau melatih burung pertama, jangan langsung jauh teman-teman. Harus dari titiknya dulu yang pas, dari dekat, mundur, dan biar dia mapan stabil teman-teman. Yuk! Nih, opik yang pertama nih. Lontang ya, Pik ya? Oh, tuh. Hei! Kenapa dia ngerong gitu, Pik? Waduh. Wah, itu... Ini kalau ngerol itu agak bahaya, Pik, sebenarnya, Pik. Dia belum lurus berarti ya. Hei! Tapi tinggi ya. Nih. Yuk, lanjut lagi. Nih, Iki nih. Ayo, Oke. Nah, ini udah lurus nih. Bener nih burungnya nih. Hei! Mantap. Ini punya Farel ya? Nih, punya Farel. Kelabu, teman-teman. Yang kelabu. Yuk, kelabu nih kata Upik nih. Mantap. Jadi banyak nih, ada 7 pasang teman-teman ya yang dibawa ke lapak. Alhamdulillah Abi bisa ikut latihan bareng Opik sama Iki sama Farel nih. Yuk. Aduh, jangan lepas. Yuk. Wah, di pelontang. Top. Woi, sudah lumayan jauh ya. Oh, ini Opik nih. Lepek Sonic. Ini Sonic teman-teman nih. Wow. Anti Abi replay. Nah, Ki, coba Ki, mana Ki? Abi yang lepek Ki. Nih, teman-teman kita coba ya, anak Prabowo ya. Mantap. Oke, teman-teman kita coba dari blok-blok dari dekat dulu ya. Oke, lagi, lanjut Ki. Nah, jadi dari awal kalau dilatih di lapak, kayak gitu teman-teman, nggak langsung jauh ya. Nah, ada tuh, ada anak kecil juga yang latih. Yuk, Ki. Oke, biar mapan dulu, hafal lintasan dan lurus. Oke, ini anak Prabowo teman-teman. Kita doakan ya semoga bisa masuk kolong nanti. Yuk. Oke, mantap ya. Yuk, Ki. Oke, sip. Udah lurus ya. Oke teman-teman, gitu terus ya. Nanti Abi mundur lagi, si Anang Prabowo udah bisa kita bawa latih di lapak gotong royong. Oh nih, agak jauh nih. Lurus ya, sip. Karakternya dia berani ini loncat. Tinggal aja nanti ya, kita lihat agak jauh nanti. Oh, bapaknya. Tuh, bapaknya tuh. Nih, pelontang nih, pelontang. Hei! Wih, si pelontang. Pelontang tuh. Jadi ngerol dulu ya. Tinggi nih. Tuh, pelontang teman-teman ya. Punya Opik. Megan. Nih, punya ketiga nih. Farel yang ngatur nih. Ini punya Farel nih. Kelabu. Yuk. Nih. Mantap kan. Nih, Iki yang yang ini nih warna lontang hitam kayaknya nih. Tuh, Opik. Iki. Oke. Yuk. Lontang nih. Ayo. Nah, ini Sonic nih teman-teman. Sonic, kita lihat ya teman-teman ya. Udah lurus nih teman-teman, lihat nih Sonic. Abis nabrak. Aduh, galak nih Sonic nih. Oke, udah lumayan ya Sonic ya. Udah apa? Oh iya nih. Soalnya kayaknya memang lama nggak dijemur juga nih, makanya nanti kayaknya bagusnya di apa, dibotolin nanti aja deh, biar aja, biar apa sendiri ya. Mantap Sonic. Wo